Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini akan disuguhkan tentang mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa mukjizat itu adalah sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada diri seorang nabi atau rasul dalam rangka mendakwakan dirinya sebagai nabi atau rasul Allah, dan seorang manusia pun tidak akan mampu melakukan yang serupa. Adapun tujuan dan manfaat mukjizat itu diberikan kepada para nabi dan rasul adalah untuk menguatkan seruan dan pendakwaan mereka sebagai nabi dan rasul kepada umat mereka masing-masing, terutama kepada orang-orang yang belum atau tidak mau percaya terhadap kenabian dan kerasulan mereka, juga untuk menebalkan kepercayaan dan meneguhkan keyakinan orang-orang yang telah percaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali punya mukjizat, tetapi mukjizat yang paling agung dan dapat kita lihat hingga saat ini adalah Al-Qur'anul Karim, di mana semua nabi dan semua rasul tidak mempunyainya. Kehebatan Al-Qur'anul Karim sebagai rujukan hidup manusia hingga akhir zaman tetap up to date. Dan inilah serial mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik apa yang beliau katakan dan apa yang beliau kerjakan. Dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan bahwa Anas bin Malik berkata, "Inna ahla Makkah tasa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayuriyahum ayatan fa'arahumul qamara syikkinin hatta ra'au hira'a bainahuma." Sesungguhnya ahli Mekah pernah meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya memperlihatkan suatu tanda bukti kepada mereka. Kemudian beliau memperlihatkan bulan yang terbelah dua hingga gunung Hira dapat mereka lihat di antara kedua belahannya. Menurut riwayat Ibnu Jarir radhiyallahu anhu yang dikutip dari At-Tabrani dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu disebutkan bahwa peristiwa terbelahnya bulan di Mekah terjadi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Menurut beberapa riwayat lain, ketika peristiwa itu terjadi, Nabi berkata kepada orang yang ramai, "Saksikanlah, saksikanlah." Bukti terbelahnya bulan ini juga dicatat dalam sejarah di India, sebagaimana dilansir dari laman Maudo. Seorang raja India bernama Chakrawarti Famas yang memiliki kaitan dengan peristiwa ini. Dalam naskah sejarah India kuno disebutkan bahwa Raja Chakrawarti menjadi saksi atas peristiwa terbelahnya bulan ini. Dia diceritakan melakukan pengamatan dan pengkajian atas fenomena tersebut. Setelahnya, Raja Chakrawarti bertanya-tanya tentang mengapa sampai terjadi fenomena terbelahnya bulan. Kemudian dia mengetahui bahwa ada ramalan soal datangnya seorang nabi dari Arab. Menyadari hal itu, Raja Chakrawarti lantas menyerahkan jabatannya kepada putranya untuk meneruskan roda kepemimpinan di kerajaan itu. Ini dilakukan agar dia bisa berangkat menemui sosok yang menjadi nabi itu. Dalam hal ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa terbelahnya bulan ini juga tercatat dalam Al-Qur'an sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qamar. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan. Namun orang-orang musyrik tetap menyangkal kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyebutnya sebagai tukang sihir. Sedangkan dalam buku Miracle of Al-Qur'an dan As-Sunnah mengungkapkan fakta bahwa bulan pernah terbelah. Dalam buku itu diceritakan pengalaman Daud Musa Pitcock, seorang pria asal Inggris yang masuk Islam karena mengetahui ayat-ayat di awal surat Al-Qamar. Dikisahkan pada tahun 1978, Pitcock menonton acara televisi tentang perjalanan luar angkasa. Dalam acara tersebut, seorang penyiar terkenal Inggris, James Burke, mewawancarai tiga orang ilmuwan luar angkasa Amerika. Dalam acara tersebut, mereka membahas tentang kali pertama manusia mendarat di permukaan bulan. Kabarnya, perjalanan luar angkasa itu telah menelan biaya lebih dari 100 miliar dolar. Para ilmuwan itu melanjutkan dengan mengatakan bahwa perjalanan ini telah berhasil menemukan sebuah fakta ilmiah. Fakta yang mereka temukan bahwa dahulu kala bulan pernah terbelah menjadi dua, kemudian menyatu kembali. Ada bukti nyata di permukaan bulan yang dapat menjelaskan ini. Dalam penjelasan terpisah, ilmuwan Tom Waters dari Smithsonian National Air and Space Museum mengatakan,
Ada patahan pada bulan yang dinamakan lobate scarp. Diyakini bahwa patahan ini terjadi akibat material kerak bulan yang saling mendorong sehingga terjadi retakan. Demikian salah satu mukjizat Rasulullah SAW tentang terbelahnya bulan. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga kisah ini bermanfaat dan semakin menambah keimanan kita dan kecintaan kita pada Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di edisi berikutnya.